mungkin ajakan daripada Menteri Kesehatan dan ajakan kepada Pak Gubernur, kita harus menyediakan kayak di rumah sakit Timotia ruang sendiri. Ini adalah ruang OTG, orang tanpa gejala. Jadi di sini ya kita harus mempersiapkan dulu, walaupun nanti kita tidak mengharapkan itu hal itu terjadi, tapi kita jauh hari kita sudah mempersiapkan. Contoh kami dulu begitu COVID-19 dan dinyatakan ada di negara kita, kami langsung membuat shelter rohnya kita jadikan tempat mandiri. Nah, jadi kita persiapkan dulu. Jadi kalau memang terjadi apa-apa, kita sudah duluan mempersiapkan untuk ini hari. Berapa ruangan? Ini peluangan banyak, tapi ini hari baru ada 70 bed yang diharapkan sama pemerintah 60 ya. Kita sudah ada segitu. Tapi yang dikatakan tadi, jangan 70 bed penuh 1.200, jangan. Nah ini yang kita katakan. Tapi yang penting ini hari adalah kita menyahutin daripada ajakan daripada Menteri Kesehatan lama ini Gubernur lah. Sebenarnya kasus COVID sendiri bagaimana di Aceh Utara? Gimana? Kasus COVID sendiri ada peningkatan atau gimana di Aceh Utara? Iya, kadang kan ada peningkatan, tapi kan tidak tidak signifikan lah. Karena masalah itu kan kita sendiri lah. Yang jelas kita harapkan kayak ada ibu kemarin kita udah kayak kemarin ada 8 orang, tapi nggak signifikan lah. Untuk fasilitas lain, Pak Bupati, di RS ini bagaimana? Maksudnya? Fasilitas lain yang dibutuhkan, apakah ini sudah memadai atau bagaimana? Belum, ini kita. Jadi dengan kita resmikan ini hari tempat OTG, jadi akan menyusul. Akan menyusul untuk backup-nya. Apa-apa yang dibutuhkan itu akan dibantu oleh provinsi dan pusat. Artinya ini hanya difungsikan untuk pasien OTG saja? Iya, karena ke depan setelah ini, ya, makanya berlanjut terus. Setelah OTG nggak ada lagi COVID, ini akan kita memperdayakan rumah sakit umum Pratama tadi dan yang namanya Dr. Mukhtar. Jadi yang ke depan adalah kenapa kita ini hari berbangga, bersyukur kepada Allah. Coba seperti yang saya katakan tadi, bahwa di banyak masyarakat kita dari langkahan jauhnya, ya ampun. Tapi nanti setelah ini pelan-pelan kita masuk apa yang dibutuhkan, nanti insya Allah akan terjawab yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah timur itu mungkin. Malah lebih bagus tempat masyarakat di sini, asing nggak ada di sana, di Islam ada udah asing. Lebih bagus tempat masyarakat punya daripada ASN dan Muslim. Boleh dicek sana. Pak Bupati, berapa butuh dana lagi untuk bisa kita fungsikan RS ini? Oh, masih banyak itu. Sangat banyak. Kan, itu nanti kita jawab setelah ini. Karena itu mungkin sangat banyak itu. Karena yang pertama sekali kita harus menyiapkan alat-alat. Okay. Satu lagi, ruang pinere ini kapan difungsikan? Sudah diresmikan. Sudah. Ruang pinere sudah diresmikan minggu yang lalu. Minggu yang lalu, saya resmikan. Di Cutmutia. Mungkin ada harapan kepada masyarakat, Pak Bupati? Ya, masyarakat kita kan, seperti yang katakan tadi, kita kan sekarang masyarakat langkahan dan macam-macam kan jauh sekali bagi berobat ke Lesmoe. Cuman dengan segera difungsikan ini, walaupun seperti Pak Amir bilang tadi belum ini, tapi kita akan pelan-pelan kita siapkan. Gitu. Agar masyarakat Pantoloku langkahan itu bisa berobat di sini. Itu pelan-pelan kita ini, kita patuh. Belum bisa difungsikan RS Pratama ini, kenapa nih? Belum, yang pertama sekali itu mungkin Pak Kadis yang lebih tahu dengan saya. Kebetulan ada beberapa administrasi yang belum selesai. Dan insya Allah administrasi tersebut akan selesai di awal 2021. Termasuk masih ada satu lagi yang belum siap kita bangun, yaitu IPAL. Karena dia IPAL belum enggak bisa kita bangun pada saat bersamaan. Jadi bangun bangunan dulu, baru kita usulkan pembangunan IPAL. Dan insya Allah tahun ini sudah dipersiapkan untuk IPAL, artinya di ready kita ini di 2021 awal tahun. Anggaran sendiri ini pembangunan ini berapa nih, Pak? Ini yang lalu. Tanya yang ini hari ya tanya. Pak, ini rencananya untuk CV, untuk masyarakat umum atau untuk para ASN? Ini untuk ASN, karena untuk masyarakat sipil seperti Bapak Bupati ngomong tadi, kita sudah persiapkan shelter Belangado. Dan ini untuk tempat isolasi ASN. Apa nanti tidak terkesan ada perbedaan, Pak Amir, dengan di sini tidak boleh sipil misalnya? Kalau ini saya jawab. We'll be right back.
minta 150 lagi kemarin. Itu yang bahaya. Jadi yang penting 70 tempat itu ini gantung ke Allah dan gantung di tempat kita yang biaya adanya kita. Jadi caranya adalah Allah kalahnya ini sholat subuh bersama, sholat isya bersama. Jadi yang Allah pasti. Nah itu yang paling penting. Jadi kalau kita juga tidak berusaha juga mesti subuh, tidak berusaha isya, ya juga ini sama. Ini akan jadi 880, ini tidak akan penuh. Jadi mari dengan janji Allah bahwa kita pada saat sholat jamaah subuh, sholat jamaah insya Allah semuanya ingin kita. Ini tidak ingin siapa yang harus kita ingat ini yang tidak ingin Allah. Tapi dalam hal ini kita juga jangan lupa ajakan dari pemerintah dalam hal ini kepada kesehatan atau Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Kadari, kita harus bermasker.